Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, saudaraku semua, ketemu lagi dan selamat datang di channel saya, De Rosa Mobil Bekas. Saya dengan Dedi Rosadi. Saudara-saudaraku, di tahun baru ini semoga kita bisa menjalani dengan baik, dan semoga pula kita diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kemudahan, dijauhkan dari mara bahaya, mara petaka, dan musibah, maupun dijauhkan dari pandemi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi sebelumnya, yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk subscribe ya. Karena subscribe itu sangatlah gratis. Insya Allah, yang subscribe saya doakan semoga ditambahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan diberikan kemudahan dan dijauhi mara bahaya dan malapetaka. Seperti itu juga. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku, pada kesempatan ini saya membuka diri apabila ada saudara yang ingin menjual mobil, khususnya mobil bekas, bisa menghubungi saya langsung. Ingin menjual mobil, menghubungi saya langsung. Insya Allah harganya saya beli dengan harga yang pantas. Saya bayar dengan harga tinggi sesuai dengan kondisi mobil. Minimal pembelian kita itu di range tahun 2004 sampai 2018-an ya, kurang lebih. Jadi yang kita beli itu mobil tahun 2004 sampai 2019 atau 2018 lah minimalnya, seperti itu. Kita beli mobil saudara dengan harga yang pantas, dengan harga yang tinggi sesuai kondisi mobil. Oke ya saudara, jangan lupa hubungi saya langsung di kolom komentar atau langsung hubungi saya di WA saya. Saya insya Allah akan menjapri saudara. Saya akan membalas komentar Anda, atau Anda WA saya, insya Allah akan saya respon dengan cepat. Untuk hal ini kita ada mobil Daihatsu Terios warna putih tipe TX tahun 2011. Bertransmisi otomatik warna putih tahun 2011. Pajaknya di bulan 8 Agustus 2021. Untuk kondisinya insya Allah gak bekas nabrak maupun gak bekas banjir. Kondisinya sehat walafiat, gak ada masalah. Matiknya pun responsif. Mobil bisa langsung pakai. Ini tipe TX ya, tipe TX Adventure. Estimasi pajak 2,3, daerah Tangerang Kabupaten. Ini tipenya tipe TX Adventure ya. Dia sudah ada body kit di sekeliling body dan front bumper guard disertai frame fog lamp. Front bumper option tipe TRD. Dan dilengkapi pula dengan roof tambahan ya, roof rail tambahan. Mobil ini kita bandrol dengan DP 15 juta, angsurannya berapa Nir? 3,350. Angsurannya 3,350. DP? 20. DP 20. Nego lah. DP 20 juta, angsuran 3,350. DP 15 estimasi sekitar 3,4-an ya. DP 20 juta itu ketemunya sih enggak 33 Nir, 32-an lah. 32-an ya saudara-saudara. Ini kita berikan harga yang terbaik buat saudara-saudara semua. Siap. Mudah-mudahan harga mobil ini bisa rekomendasi dan bisa juga menjadi bahan pertimbangan ya. Betul. Oke, di kilometernya mobil ini baru
135.000. Untuk kursi dia sudah 7 seat dan kursinya sudah di retrim semi kulit ya, MBTEC. Untuk interior pun insya Allah nggak ada masalah, mobil rapi. Oke ya guys, untuk harga cashnya saya jual 120 juta nego. Negonya nego halus, jangan nego terlalu kasar. Nggak kebagian nantinya, ya saudara-saudara. Baik, untuk kondisi mobil serta fisiknya akan saya tampilkan. Saudaraku, terima kasih sudah menonton di channel saya. Mudah-mudahan harga yang tadi saya berikan bisa menjadi pertimbangan maupun bisa menjadi rekomendasi saudara-saudara yang akan membeli kendaraan. Dan tidak lupa pula ya, apabila saudara-saudara ingin menjual kendaraan mobil-mobil bekas saudara-saudara, bisa menghubungi saya langsung ya. Bisa menghubungi saya langsung, WA saya atau komentar saya. Insya Allah saya akan respon dengan cepat. Mudah-mudahan harga yang akan saya beli bisa insya Allah harga yang pantas dan harga yang tinggi sesuai dengan kondisi mobil. Baik ya,
Akhirul salam, apabila ada salah-salah kata atau tingkah laku saya yang mungkin tidak berkenan, saya pribadi mohon maklum dan mohon dimaafkan. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dari Rasamaya Bekasi.